Namun teradu tetap memaksa pengadu untuk melakukan hubungan badan. Pada akhirnya hubungan badan itu terjadi. Dalam sidang pemeriksaan, pengadu menyatakan setelah kejadian tersebut, seminggu kemudian pengadu mengalami gangguan kesehatan fisik. Pada tanggal 18 Oktober 2023, pengadu melakukan pemeriksaan ke dokter umum atas gejala yang dialami sebelumnya. Anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN dan Hak Belanda, Chet mengalami gangguan kesehatan usai berhubungan badan dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Hashim Asyari. Hal ini terungkap dalam sidang putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP yang digelar Rabu 3 Juli 2024. Dalam sidang pemeriksaan sebelumnya, pengadu dalam hal ini Chet menyampaikan bahwa setelah melakukan hubungan seksual tersebut, seminggu kemudian pengadu mengalami gangguan kesehatan fisik. Kemudian, pada tanggal 18 Oktober 2023, pengadu melakukan pemeriksaan ke dokter umum atas gejala yang dialami sebelumnya. Hasil konsultasi dengan dokter menunjukkan agar dilakukan pemeriksaan lanjutan bersama antara pengadu dan teradu Hashim Asyari, ujar anggota Majelis Sidang DKPP, Ratna Dewi Petalolo dalam persidangan. Kemudian, pada tanggal 31 Oktober 2023, pengadu menghubungi Hashim melalui pesan WhatsApp agar Hashim juga melakukan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dianjurkan oleh dokter. Kemudian teradu menjawab, iya, siap sayang. Selanjutnya, teradu mengirimkan hasil pemeriksaan kesehatan teradu yang dilakukan di Indonesia, disertai dengan caption semoga kita sehat selalu, tuturnya. Dalam sidang pemeriksaan, Hashim sebagai teradu mengakui bahwa kata kita yang dimaksud dalam WhatsApp tersebut adalah teradu dan pengadu. Berdasarkan urayan fakta-fakta tersebut, DKPP menilai telah terjadi hubungan badan antara teradu dengan pengadu pada tanggal 3 Oktober 2023 sesuai dengan bukti P15A, P15B, P15C, P16, P20, dan P21, tuturnya. Namun teradu tetap memaksa pengadu untuk melakukan hubungan badan Pada akhirnya hubungan badan itu terjadi Dalam sidang pemeriksaan pengadu menyatakan Setelah kejadian tersebut seminggu kemudian pengadu mengalami gangguan kesehatan fisik Pada tanggal 18 Oktober 2023 Pengadu melakukan pemeriksaan ke dokter umum atas gejala yang dialami sebelumnya Permisi mohon maaf yang uh, mulia Apakah harus sedetail itu dibacakan Terima kasih, Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.